Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, amin ya robbal alamin. Nah, aku mau ngajakin emak-emak cuci mata nih yuk. Oke, ke tempat biasa yang aku pergi deh pokoknya, beli-beli toples, segala macem. Oke ya, kalau ini, tuh siapa yang suka yuk, tunjuk tangannya. Saya pun suka ya, tapi saya nggak beli. Cantik-cantik ya teman-teman. Wow, harganya lumayan. Nah, saya pengen ini nih, kepingin. Kapan-kapan deh, kalau udah punya tempat tinggal sendiri baru punya, kan cantik tuh. Tapi harganya juga, harganya nggak cantik. Nah, ini buat tempat prasmanan nih, lauk pauk cantik ini, tapi ini agak mahal ya. Oke, ini gelas jadul, siapa yang punya nih yang warna coklat nih? Nah, saya juga punya, ibu saya ya, piringnya juga ada. Yang lebih jadul tuh lebih mahal pasti ya, ini aja 10.000 satu. Kalau ini yang enamel lurik, harganya 27.000. Lengkap banget. Nah, siapa yang suka warna ungu di sini? Tunjuk tangan. Ini hemat loh teman-teman kalau beli. Merk ini bagus kan ya? Tapi saya nggak punya, saya nggak beli. Tuh 108.000 udah dapat banyak. Kalau beli satuan pasti lebih mahal deh, dijamin. Tuh. Alat-alat baking juga di sini lengkap. Maaf ya teman-teman, lupa deh mau bilang ini terpaksa saya pakai suara rekaman soalnya yang video aslinya itu tokonya muter lagunya tuh kenceng banget, jadi saya gak mau kena hak cipta aja gitu. Padahal udah panjang lebar loh di sini saya videonya yang jelasin. Nah, itu di bawah alat steam ya. Untuk steam lah gitu. Kalau yang ini bahannya tebel, ini kayak keramik gitu loh bahannya. Ini tahan panas ini. Nah, siapa yang mau ini? Itu untuk cetakan coklat kan? Nah, ada yang bentuk telur lagi ini. Harganya berapa? 27.000. Macam-macam di sini bentuknya tuh. Pinky-pinky, banyak pasti yang suka pinky. Kalau yang ini, ibu saya banyak nih di Jawa nih, ditinggalin di Jawa nih. Kalau pulang ke desa, saya mau bawa dah ke Batam dikit. Tak kapan ya kan, pulangnya ke desa. Makanya teman-teman terus dukung dan subscribe channel saya ya. Jangan bosen nontonnya, kasih masukan yang bagus-bagus kalau perlu ya. Oke, lanjut beli celengan. Karena punya si Gali udah hampir penuh uang koin-koinnya. Kita beli yang robot. Nah, kalau ini khusus yang berbahan melamin ya, piring-piring gitu. Tempat-tempat sendok ini. Dari rotan juga. Oke deh, saya akhirnya beli ini keranjang buat ke pasar ya. Sudah lama mau beli, cuman baru kebelilah hari ini. Tuh, murah kan? 24.000 aja.
Nah, ini dia bagian yang ditanya teman-teman ya, sebagian ya. Nah, ini saya tempat-tempat bumbu saya pakai. Murah kok, cuma 6.500. Nah, kalau yang itu, ini yang tempat tepung saya pakai harganya cuma 11.400. Terjangkau kan, Mak, harganya? Ini muat setengah kilo ya. Oh, mereknya kebalik. Nah, itu mereknya ya. Semuanya kayaknya di mana-mana ada deh merek ini. Itu yang gede buat tempat kerupuk dan lain-lain. Kalau yang ini muat 1 kg tepung dan gula. Harganya berapa? Murah kok. Gak bikin kita kere lah. Tapi dicicil, Mak. Kalau saya tuh belinya dicicil. Tuh, 13,5 aja. Misalkan bulan ini saya ada jatahnya beli ini 2 gitu. Nanti bulan depan beli lagi 2 gitu. Gak langsung semuanya. Saya kan gak punya pendapatan. Gak punya penghasilan. Jadi ya pandai-pandai aja. Nah, mirip kayak punya saya. Tapi saya lagi mau cari yang panjang. Gak ada. Ini tinggal satu model warna putih cuman. Tuh, saya pengen yang kayak gini lagi. Satu lagi. Tapi kosong yang warna putihnya. Cuman satu model. Ini pun tinggal satu aja tuh mereknya ya. Nah, kalau ini dari Negeri Jiran, dekat Batam. Tuh, ini lebih bagus nih. Tapi agak mahal dikit. Nah, ini tempat-tempat favorit juga yang ini nih, tempat bekal. Tuh, kayak punya saya ya, Mak. Kalau tempat pasta yang banyak nanyain, coba cek di Hypermart gitu ya, atau di S Hardware gitu. Di sini nggak ada, kosong lagi, kosong. Kalau saya itu kan dapat gratis dari Ade, dari kantornya dulu. Dia buka, pernah kerja di bank gitu. Udah lama banget lah. Ini cantik buat bekal, snack. Tuh, tempat bekal anak-anak. Yang lucu-lucu, unyu-unyu. Buah banyak. Nah, ini yang gede-gede nih. Tuh, yang itu bisa untuk tempat beras loh, Bunda. Daripada beli yang mahal-mahal, bagus ini aja. Kapan-kapan saya juga mau beli satu, soalnya tempat beras saya kan pakai tempat kerupuk. Nah, ini lagi yang mini-mini nih. Unyu-unyu nih, siapa yang suka nih? Murah aja, 13.000. Bisa tempat bumbu dan segala macem. Tuh, bentuknya lain. Padahal saya udah jelasin panjang lebar, malah lagunya kenceng banget. Tuh, mereknya ya. Ada nggak di Jawa sana? Di Batam ini banyak merek ini nih. Nah, ini cocok buat di dalam kulkas loh. Saya juga ada beberapa ya. Juga mau berbuah.
cabenya. Jadi bayi tuh yang imut nangisnya. Jadi, ayo ayo gendong lagi. Hei, hei. Ini yang banjir ya. Tuh. Banjir. Nah. Tuh. Banjir. Jadi enggak bisa. Gak bisa saya masak hari ini ya.